San ngepang itu berarti. Ya kok broken home rumah bapak ibu gimana sih? Enggak tahu. Pasti baik. Dan kamu tinggal sama siapa? Sama ibu. Tapi sekarang cari-carinya sama Ya, bapak ibumu masih ada semua? Masih ada, tapi kan cerai itu. Oh, cerai. Terus bapak ibumu udah kawin lagi? Ya. Udah semuanya? Udah punya anak dua. Nah, kamu kamu biasanya ikut siapa? Bapak atau ibu? Ikut mbah? Oh, lah mbahmu gimana? Baik atau? Baik, Pak. Sekarang lagi sakit. Loh sakit kok malah gak ditunggui? Nah, kemarin udah pulang, kan? Sama anak-anak kumpul biasanya sampai berapa bulan? Berarti mamu enggak ada yang rawat atau pergi? Enggak ada yang rawat anak-anaknya, tapi kan saya kan cuma sama aku. Kamu gak kasihan sama mbahmu? Iya kasihan, ya, terus ini rencananya mau terus ke Pang atau gimana? Mau berhenti ya? Namanya siapa? Pengin Harum ya? Enggak sampai rumah. Sampai. Enggak ganti baju. Lah, kan ini enggak dicuci kan? Iya. Kok pakainya mesti item-item tuh? Gimana ceritanya anak Pang? Kamu asal gitu, Bro. Ini kamu gambarin tato gimana? Pas stadion. Stadion mana? Tinggal pas pasar malam. Oh di pasar malam. Coba ini gambarnya apa ini? Bensin. Apa? Bensin. Wah, kayak gini kok banyak bensin. Talit, Pak. Apa? Talit bensin. Oh enggak, maksudnya gimana kok pakai biar menyalanya kencang gitu. Pasarmu yang mana? Ah, Man Bayu. Masa rambut pakai semir lu udah punya pacar lu enggak keren kamu. Biasanya tidur di mana kalau ngepang itu? Aduh, ini gimana itu tangganya ini? Kenal itu enggak kamu? Siapa? Pak Lurah. Ini mau dikirim awang mau. Sampai berapa bulan pulang? Sampai berapa bulan paling lama? Biasanya satu bulan. Terus tidur di mana biasanya? Sembarang di Yes.
sekolah pernah? Biar tidak terulang lagi kita patroli jabar karena kan kayak gitu tuh awal-awal dari kenalkan remaja terus kemudian untuk komunitas kendel membunuh orang nopet kayak gitu yang memang dia nggak punya uang kayak gitu berawal itu ya iya berawal semacam itu. Terus tadi pembinaannya seperti apa nih Pak yang dilakukan nanti mau pembinaannya ya kita agar ini suruh mandi untuk bersih diberikan kaos ya pakaian agar nampak lebih pantas ya. Mereka itu sebelumnya juga sempat perlu dikasihani masih punya masa depan. Oke. Yeah.